Sikap Keisha Lefronka saat menghadiri sebuah podcast menuai kritikan dari netizen. Keisha Lefronka dinilai tak sopan pada podcast yang dipandu oleh Marlo itu. Alhasil, nama Keisha Lefronka menjadi trending topic di Twitter. Tak sampai di situ, akun Instagram Keisha menghilang. Lantas, siapa sosok Keisha Lefronka ini? Ternyata penyanyi asal Malang ini jebolan dari Indonesian Idol. Menyusul peristiwa tak mengenakan ini, akun Instagram Keisha Lefronka menghilang. Akun dengan username @keishalefronka itu tak dapat ditemukan di kolom pencarian Instagram. Keisha Lefronka merupakan penyanyi dan artis berkebangsaan Indonesia. Keisha lahir di Malang, Jawa Timur, 2 Februari 2003. Ia adalah putri dari pasangan Hafron dan Levi Leonita. Nama Keisha mulai populer setelah ia ikut serta dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Keisha Lefronka memulai karirnya di industri hiburan tanah air dengan menjadi seorang model. Ia kerap diundang menjadi bintang tamu berbagai program acara di televisi. Selain itu, dara asal Malang, Jawa Timur ini juga telah merilis beberapa single. Single pertama yang ia rilis yakni Jadi Kekasihku. Kemudian, single keduanya berjudul Tergesa dan single ketiganya Lagu Untuk Hari Ini. Ketiga singlenya itu ia rilis pada tahun 2020. Tidak berhenti sampai di situ saja, Keisha pun mulai merambah ke dunia seni peran dengan bermain film dan serial web.